Banyak cara untuk menghabiskan waktu akhir minggu atau sisa liburan. Salah satunya mengunjungi pacuan kuda dan belajar menunggang kuda. Tak perlu repot lagi keluar kota saat ini. Di kota Palembang terdapat tempat wisata sekaligus belajar berkuda. Berlokasi di Jalan Kolonel Sulaiman M. Amin, KM 7.5 Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, The Sultan Stable dapat menjadi alternatif untuk mengisi libur panjang. Dengan didampingi instruktur berpengalaman, pengunjung dapat menikmati sensasi naik kuda dengan berbagai jenis, yakni kuda G2 dan G4, yaitu kuda hasil persilangan, kuda bonsai yang akrab disebut kuda poni. Saat ini sudah terdapat 8 ekor kuda yang disediakan. Andra, salah satu pelatih kuda, mengatakan, selain merupakan hukum sunnah dalam agama Islam, berkuda juga memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti melatih pinggang, dan dapat juga dijadikan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau berkuda, ini kalau kita tinjau dari segi uh, historisnya, ya. jadi kuda ini kalau kita kembalikan ke sejarah Islam, ini merupakan kesunahan. Nah, jadi kita belajar berkuda saat ini, setidaknya kita sudah mulai mengamalkan sunah. sunah. Uh, di, untuk kesehatan, kuda ini sangat baik untuk uh, pinggang kita. Jadi uh, anggota badan kita yang kurang gerak selama aktivitas per hari yaitu pinggang. Jadi dengan kuda ini kita dituntut untuk menggerakkan pinggang. Uh, Insya Allah dari kuda ini banyak di negara-negara tetangga ataupun negara Eropa dipakai untuk terapi untuk anak-anak uh, yang kurang apa tuh anak-anak kalau di Malaysia itu OKU, anak-anak luar biasa itu kan yang butuh terapi. Bisa kita terapi dengan kuda. Rizky, selaku pengunjung pacuan kuda, mengatakan sangat menyambut dengan kehadiran pacuan kuda. Dengan adanya pelatihan kuda, dapat menjadi alternatif hiburan, khususnya warga Kota Palembang. Adanya tempat ini di Palembang sangat membantu menghibur warga Palembang. Dengan adanya wisata ini, jadi masyarakat Palembang bisa ada hiburan kayak gitu. Ini di diperbanyak lah tempat kayak gini, tempat wisata-wisata kayak ini di Palembang. Biar masyarakat Palembang itu nggak bosen kayak gitu, yang keluar. Untuk tarif berkuda sendiri, pengunjung cukup membayar Rp40.000 untuk dua kali putaran berkuda. Dan bagi pengunjung yang ingin dilatih secara privat dengan didampingi pelatih kuda, dapat membayar Rp1.250.000 untuk delapan kali pertemuan. Tim Liputan Sriwijaya TV